warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan aku Dea di Galeri Senapan Angin. Oke, untuk kali ini saya akan merekomendasi untuk beberapa senapan angin bocap kayu yang ada di samping saya ini ya. Ini di sini tuh ada 2 bocap FX Round. Dan sebelum saya merekomendasi, saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja. Sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya. Intinya saya doakan semoga jika kalian itu pastinya lancar terus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di Galeri Senapan Angin. Oke, untuk kalian jika penasaran dengan dengan spek-spek senapan angin ini, kalian pastinya tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe. Oke, di depan saya sudah ada senapan angin FX Round tapi yang mempunyai popor hitam ya. Kita akan mulai untuk spek-speknya dari dari depan sampai belakang, kita bahas dari ujung laras sampai ujung popor. Dan saya akan membahasnya dari ujung larasnya dulu. Untuk larasnya ini menggunakan laras pilihan ya. Dan untuk larasnya pastinya sudah dilengkapi dengan serabong yang mempunyai OD19. Dan untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14. Dan untuk di ujung laras ini pastinya ada penutup laras ya, karena di ujung laras itu pastinya sudah dilengkapi dengan penutup laras. Dan penutup laras itu sebagai variasi, tapi bisa juga kalian tuh ganti menggunakan peredam. Intinya kalau kalian suka senyap-senyap, kalian bisa banget ganti menggunakan peredam. Dan untuk di setiap pembeliannya di Galeri Senapan Angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38. Intinya kalian sudah mendapatkan bonus peredam yang super senyap dan pastinya OD-nya sudah OD38. Dan untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc, bukan menggunakan tabung GSM tapi menggunakan tabung Venom. Dan untuk di antara laras dengan tabung ini pastinya sudah dilengkapi dengan satu cincin laras ya. Di sini sudah ada satu cincin laras yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung, sehingga laras dengan tabungnya itu tidak mudah goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya akan tepat sasaran. Kalau semisal di sini tidak dilengkapi dengan cincin laras, itu pastinya laras dan tabungnya akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran. Intinya tidak akan aman ya. Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Dan untuk bagian pengisian angin, untuk pengisian anginnya itu ada di bawah sini ya. Untuk pengisiannya itu ada di bawah sini, bukan di samping senapan tapi di bawah senapan. Dan untuk pengisiannya itu sudah menggunakan mini coupler dan untuk pompanya itu menggunakan pompa PCP. Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP, kalian itu bisa pompanya dengan pompa kompresor. Dan untuk di setiap dan untuk di Galeri Senapan Angin itu juga menyediakan beberapa kelengkapan dan di antara kelengkapannya itu ada pompa, tele dan lain sebagainya. Intinya kalau kalian minat dengan kelengkapannya, kalian itu bisa hubungi nama admin, nanti kalian akan disepil untuk harga-harga kelengkapannya. Intinya kalau kalian minat dengan kelengkapannya, kalian itu bisa hubungi nomor admin saja gitu ya. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer. Untuk manometernya ada di sebelah sini ya, di samping senapan. Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI. Intinya kalau anginnya itu sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi. Jangan sampai dienolkan, biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet dan untuk tabungnya itu pastinya tidak mudah bocor. Intinya disetarakan aja, jangan sampai dienolkan atau dilebihkan. Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet banget dan pastinya tidak mudah bocor atau rusak gitu ya. Dan untuk bagian chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC. Di sini masih menggunakan semi CNC, belum full CNC. Dan untuk bagian pengisian peluru itu ada di mana sih kak? Ya, untuk pengisian peluru itu pastinya ada di tengah-tengahnya chamber sini ya. Untuk pengisian anginnya, pengisian pelurunya itu pastinya ada di tengahnya chamber. Dan untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian, kalian bisa isi dengan magazine atau bisa diisi dengan single shoot. Intinya kalau kalian isi itu sesuai selera kalian, kalian bisa isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single shoot. Dan untuk bagian tarikannya itu ada di sebelahnya chamber sini ya. Untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever, intinya sudah tidak lagi menggunakan tarikan gradle karena sudah menggunakan tarikan seat lever. Sehingga itu lebih ringan banget dan pastinya enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu ya. Dan untuk di belakang chamber ini pastinya sudah dilengkapi dengan setelan power. Ini tuh setelan power dan setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game. Atau yang big game itu untuk yang buruan besar, kalau yang small game itu untuk buruan kecil. Intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu jangan sampai kebalik, untuk yang big game yang besar, untuk yang small game itu yang kecil.
Oke, kita bahas untuk ke bagian bawah ya. Untuk di bawah ini tuh ada trigger, dan untuk triggernya ini menggunakan trigger klasik. Karena di senapan angin itu ada dua trigger, ada trigger mag dan juga ada trigger klasik. Kalau senapan angin itu masih menggunakan trigger klasik ya. Dan untuk di atas trigger itu pastinya sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu, yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini. Intinya jika kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini, kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu atau safety trigger agar senapan angin kalian itu pastinya tetap aman dan pastinya tidak dipakai sembarang orang. Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini, kalian bisa amankan dengan memencet pengaman picu atau safety trigger aja. Oke, kita bahas untuk ke bagian belakang ya. Kita bahas untuk ke bagian popor. Untuk popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu mahoni, sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah. Intinya kalau pembuatannya dari bahan kayu mahoni itu pastinya awet banget dan tidak mudah patah. Dan tidak mudah patah gitu ya. Dan pastinya popornya ini sudah di finishing berwarna hitam, intinya cantik banget. Dan untuk di belakang popor ini pastinya sudah dilengkapi dengan sandaran bahu yang pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian, karena pembuatannya itu dari karet mentah. Itu tadi saya sudah membahas untuk spek-spek senapan angin ini, selanjutnya saya akan membahas untuk senapan angin yang berikutnya. Oke, lanjut bahas untuk ke senapan angin efek yang mempunyai popor putih ya. Kita bahas ke bagian belakang dulu. Kita bahas untuk dari popornya dulu ya. Untuk popornya ini menggunakan popor klasik terbuat dari bahan kayu mahoni, sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah. Kalau yang senapan angin ini popornya itu masih putih, belum di finishing berwarna-warna ya, masih putih, masih polos. Dan untuk di belakang, di atasnya popor itu pastinya sudah dilengkapi dengan setelan pipi yang pastinya bisa dinaik turunkan. Intinya setelan pipi ini bisa diatur sesuai selera kalian ya. Intinya bisa diatur, bisa dinaik dan turunkan. Intinya kalau kalian juga yang agak atas itu bisa diataskan, kalau tidak itu bisa diturunkan aja. Dan untuk di belakangnya popor ini pastinya sudah dilengkapi dengan sandaran bahu ya, karena di setiap ujung popor itu pastinya ada sandaran bahu, yang dan sandaran bahu ini terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar. Dan untuk di sini itu ada setelan power, dan setelan powernya ini bisa di putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game. Atau yang small game itu untuk yang buruan kecil, kalau yang big game itu untuk buruan besar. Kalau buruan besar itu kayak baby, biawak dan lain sebagainya, artinya buruan-buruan besar yang berkaki empat. Kalau yang small game itu baru yang buruan kecil, semisal kayak burung, tupai, intinya buruan-buruan kecil. Intinya kalau kalian menggunakan stand power itu jangan sampai kebalik ya. Untuk yang big game yang besar, untuk yang small game itu yang kecil. Dan untuk bagian chamber, chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC. Untuk senapan angin di sini itu masih menggunakan chamber seri 6 semi CNC, belum full CNC ya. Dan untuk bagian sini itu ada pengisian peluru. Untuk pengisian pelurunya ini ada dua pengisian, kalian bisa isi dengan magazine, juga bisa kalian isi dengan single shot. Intinya ada dua pengisian, kalian bisa isi sesuai selera kalian ya. Dan untuk bagian tarikan, tarikannya itu pastinya ada di sebelah chamber, karena di setiap tarikan itu pastinya ada di sebelahnya chamber. Dan untuk tarikannya ini menggunakan tarikan setlever ya, bukan lagi menggunakan tarikan bendel. Intinya kalau sudah menggunakan tarikan setlever itu pastinya enteng banget dan pastinya ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu. Dan untuk di bagian bawah sini itu ada bagian trigger ya. Untuk triggernya ini menggunakan trigger mag. Kalau yang senapan tadi itu menggunakan trigger klasik, tapi kalau yang senapan angin ini menggunakan trigger mag. Karena di senapan angin itu ada dua trigger, ada trigger klasik dan juga ada trigger mag. Trigger itu pastinya sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu, yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar senapan angin kalian itu pastinya tidak dipakai sembarang orang gitu. Dan untuk bagian pengisian angin, untuk pengisiannya itu ada di sini ya. Untuk pengisian anginnya itu ada di sebelah sini, itu namanya pengisian angin. Dan untuk pengisian angin ini menggunakan mini coupler, dan untuk pompanya itu menggunakan pompa PCP. Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP, itu kalian bisa pompa dengan pompa kompresor gitu. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer. Untuk manometernya ada dikebalikan dari pengisian anginnya ya, ada di sebelah sini.
dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI. Intinya jika anginnya itu sudah mencapai 1000, itu buruan kalian isi, jangan sampai dienolkan. Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet dan untuk tabungnya itu tidak mudah bocor. Intinya disetarakan aja, jangan sampai dienolkan atau dilebihkan. Oke, kita bahas untuk ke bagian depan ya. Kita bahas untuk ke bagian laras. Kita bahas dari ujung laras sampai bentuk larasnya. Untuk larasnya ini menggunakan laras Yuma aja ya. Dan untuk larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai OD 19. Dan untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14. Dan pastinya di ujung laras itu pastinya ada penutup laras ya, karena di setiap ujung laras itu pastinya sudah dilengkapi dengan penutup laras, dan penutup laras itu sebagai variasi, tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam. Intinya kalau kalian suka senyap-senyap, kalian bisa banget ganti menggunakan peredam. Dan untuk di setiap pembeliannya, di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38. Intinya sudah mendapatkan bonus peredam yang pastinya super senyap dan sudah mempunyai OD38. Dan untuk bagian tabung, tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc ya. Dan untuk di antara laras dengan tabung ini pastinya sudah dilengkapi dengan satu cincin laras yang berwarna biru, itu ini namanya cincin laras ya. Dan cincin laras ini fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung, sehingga pastinya tidak mudah goyang-goyang atau apa namanya meleset keburuannya. Ini akan aman banget kalau sudah dilengkapi dengan cincin laras. Semisal kalau di sini tidak dilengkapi dengan cincin laras, itu pastinya laras dan tabungnya akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Ini sudah Kak siapa? Saya sudah membahas untuk spek-spek senapan angin dari ujung belakang sampai ujung depan. Sekarang saya akan membahas untuk harga-harga senapan angin ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas untuk harga senapan angin yang ada di samping saya ini. Untuk harga senapan angin ini harganya cuma 3.200 saja. Kalau yang bawah itu harganya cuma 3.900 saja. Dan di harga segitu itu sudah harga promo dan sudah free ongkir di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan juga Papua. Dan kalau kalian membeli senapan angin ini, kalian sudah mendapatkan 7 kelengkapan ya. Dan di antara kelengkapannya itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, peredam, dan juga STKS. Intinya kalian kalau membeli senapan angin ini, kalian itu sudah mendapatkan senapan angin yang bagus ini dan juga mendapatkan 7 kelengkapan. Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini, kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk cara pembayarannya itu ada dua cara, ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat. Dan untuk cara COD itu pastinya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, kalian bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Dan untuk cara transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi. Merekomendasi saya, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like. Untuk kritik dan saran, tulis di kolom komentar. Saya Dea, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Berdiri. Presiden, Pak Presiden.